Hai semua. Oke, hari ini saya mau kongsi resepi daging masak gulai ya. Ini daging lembu. Memang sedap ya, teman-teman. Oke, macam mana cara masak? Jom kita tengok apa bahan-bahan dia ya. Oke, ini dia bahan-bahan untuk gulai daging kita. Oke, di sini saya ambil daging ini 800 gram. Satu setengah kilo setengah lah ya, setelah potong-potong dan basuh. Oke, ini untuk bahan kisar ya. Oke, saya ambil ini cuma kita kutuk saja, serai 2 tangkai. Saya ambil sini halia 2 cm, lengkuas pun 2 cm. Buah keras 4 biji, bawang merah 6 biji, bawang putih 5 ulas dan sebiji kentang yang kita akan masukkan saja seperti itu. Oke, satu sudu makan ini jintan putih ya. Juga ini apa namanya, ini ketumbar, satu sudu makan. Kita akan blend yang ini ya. Nah, pastikan ini telah disangrai ya. Sama ini disangrai tanpa minyak ya, periuk. Oke. Nah, juga separuh keping gula nisan. Satu sudu makan ini cili paprika yang serbuk lada saja tuh. Oke, satu paket santan cair. Oke, yang kecil saja, dalam satu cawan lah. Ini lada merah sebagai hiasan. Juga kita perlukan air asam jawa dalam satu sudu atau dua sudu makannya, teman-teman. Jadi, kita siapkan dulu bahan kisara. Akan potong kecil-kecil sebab sebenarnya pak pengisar sudah tidak tajam. Merah, sekarang kita buat bawang putih. Ini lengkuasnya saya akan ambil ini. Halia. So ini buat biji kemiri ini tak payah potong, kita akan blend. Ini kita ketuk saja. So yang ini kita potong dadu besar saja ya, seperti ini saja besar dia. Sekarang kita kisar yang ini dulu sama yang ini ya, biji ketumbar. Pan air setengah cawan. So ini kita blend halus dulu. Oke, ini dia bahan blender kita sudah siap. Sekarang jom kita masak. Oke, sekarang kita panaskan kuali. Kita mau masak kita punya gula ya. Oke, kuali sudah panas, masukkan minyak secukupnya untuk menumis kita punya bahan kisar. Oke, minyak pun sudah panas, masukkan bahan kisar tadi. Gaul-gaul dia sambil kita pakai masuk serai ya. Nah, serai yang telah diketuk ya. Juga ini jintan putih ya. Masukkan juga serbuk paprik ataupun cili supaya kita punya color gula itu dia macam ada warna merah-merah sedikit lah, dia cantik lah warna dia ya. So, ini kita biarkan dia sehingga dia naik wangi sebentar, lalu kita masukkan dagingnya.
Kalau kamu ada daun selam, beli retak ya. Saya tidak jumpa daun selam, bisa buat saja musim ini. Oke, ini kita punya kuah pun sudah macam mendidih-didih, naik wangi sudah. Sekarang kita boleh masukkan daging ya. Oke, ini dia daging. Masukkan di sini. Kita gaul dulu sebati ya. Kita mau masukkan air asam jawa ya, teman-teman. Oke, saya masukkan sini air asam jawa. Oke, kita aja masukkan garam ya. Saya masukkan garam, saya masukkan 1 sudut teh saja. Kalau kurang kita boleh tambah. Masukkan gula 1 sudut, bagi cukup rasa pun 1 sudut ya. Garam, gula dengan mix rasa tadi itu. Saya juga mau masukkan kentang nih, sebab dia keras nanti dia tidak masak. Jadi saya ini satu kali saja masuk. Juga masukkan gula nisan ya, biar dia mencair sendiri. Soalnya kita kasih biar dia mendidih dulu ya, biar dia mendidih. Oke, ini pun saya sudah masak selama 15 menit. Sekarang kita boleh masukkan santan ya. Oke, nampaknya inilah dia, gula isinya pun sudah mendidih, rasanya daging pun sudah lembut sedikit. Sekarang kita sudah boleh matikan api, sebab kuah dia pun sudah pekat ya, macam ini. Kalau teman-teman suka berkuah, boleh tambah air ya, 1 cawan ke 2 cawan macam itu. So, siaplah sudah kita punya gulai dagingnya. Oke, pada teman-teman semua, inilah dia gulai daging lembut kita sudah siap saya hidang di pinggan. Oke, para kawan-kawan semua, selamat mencoba. Jumpa lagi di lain video. Bye!